Hai sahabat Baswi, kembali lagi bersama Lambung Champion. Saat ini saya berada di Blok M ya saudaraku. Pertama saya ingin memberikan cara untuk transit di Blok M. Blok M untuk jalur koridor 1, untuk jalur 1 adalah jalurnya Blok M Kota. Jalur 1 adalah untuk tujuan kota. Oke, untuk jalur yang kedua, jalur 2 bus Transjakarta ini melewati adalah untuk transit Kampung Rambutan, Pondok Labu, Pasanggrahan, Ciledug, Manggarai. Dan untuk jalur 3 ini adalah untuk Bintaro, Joglo, Cipedak, Ragunan. Oke, sahabat Baswe, saat ini sementara adalah jalur 1, jalur 2, jalur 3. Nanti saya kasih tahu cara transitnya saudara-saudara, teman-teman. Ikuti terus transit busway di Blok M. Halo sahabat busway, setelah kita turun dari penurunan di Blok M jalur 1 untuk tujuan koridor 1. Nah, nanti kalau kita mau transit ke jalur 1, jalur 2, kita jangan beranjak dari busway-nya ya, dari sini ya. Kita jangan turun dulu dari busway-nya. Kita tetap di mobil busway tersebut. Oke. Untuk transit ke jalur 1, jalur 2, jalur 3, kita harus tetap di dalam unit bis untuk bisa transit ke jalur 1, 2, dan 3. Oke. Kita yang ini ya, saudara-saudara. Kita tetap di dalam. Kita transit di halte yang berikutnya.